Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini aku mau berbagi tips caranya menyimpan bawang merah supaya tahan lama dan tidak cepat busuk ya. Ini ada bawang merah ya, terus aku sudah nyiapin ini ya, tempat seperti ini tempat buah itu ya, yang naruh buah kayak kelengkeng apa itu ya. Terus kita pindah ke sini bawang merahnya. Nah, bawang merah sudah aku pindah di sini ya. Lalu kita ikat. Seperti jualan buah itu teman-teman, yang seperti ini tempatnya, ini seperti itu ya. Terus kita ikat, kita simpan di lemari es ya. Nah, sekarang kita simpan di lemari es. Ini aku sudah simpan lama ya teman-teman ya. Ada 3 bulan, lihat. Tetap kering seperti ini ya hasilnya ya. Tidak busuk, tetap bagus. Nih, seperti ini ya. Oke, simpannya di sini ya. Oke, seperti ini ya. Ini tahan lama, tidak cepat busuk. Ini sudah 3 bulan ya aku nyimpannya teman-teman ya. Karena bawang merah ini lagi murah ya. Oke ya, silahkan mencoba.